Kena tengok balik. Kena tengok balik. Aku takut yang ni dia color kan. Cuba tengok. Pergi dekat tas-tas. Dekat font tas. Tas. Font. Apa-apa. Ribbon tas. Cuba-cuba kau tukar. Cuba kau tukar. Kau tukar. Kau tukar kita hitam. Dia sendiri kalah ni. Dia. Kau kena bincang balik dengan planner tu. Apa maksud dia tu. Kadang-kadang tu dia indicate. Dia indicate untuk dia. Mungkin juga. Mungkin dia dia ada style lah masing-masing. Macam cowboy. Macam aku cakap cowboy. Kadang-kadang tu ada cowboy. Dia bawa pistol dekat tang pusat. Ada dia berselit dekat leher. Ada dia selit dekat belakang. Ada dia selit dekat paha. Macam Sheriff Labu. Dia selit dekat buku lali. Dia terpulang masing-masing. Tapi kecakapan dia menembak, tetap mati musuh. Dia macam tu. Dia, aku sebenarnya aku tak berani lah nak komen-komen individually planner ni. Aku tak berani. Sebab apa? Masing-masing ada prinsip masing-masing. Cuma aku boleh check dan betulkan yang mana yang ni lah. Macam contoh. Tapi yang ni lah ni. Macam mana nak tahu ni? Kenapa dia tak ada kuning ni? Mungkin dia warnakan. Mungkin dia tukar warnakan. Dia tukar menjadi warna putih. Boleh jadi juga. Oh, boleh jadi juga kan, kali ikut. Kenapa saya boleh add ini? Boleh juga, you know. Tapi kalau kau setting dekat yang format tadi kan, dia akan bertukar habis semua. Kan? Okey, tak apa. Okey, Sat. Sekarang ni aku nak terang yang non-critical. Okey, non-critical ni dia mempunyai slack ataupun float. Cuba kau tengok tu. Ni kalau ikut ni, klien ni dia tak betul tau. Betul. Klien yang kalau klien yang tahu ni dia tak nak tau sampai ratus-ratus ni tau. Betul. Dia nak dia nak pun dia nak pun kadang-kadang dia bagi can kadang 30, kadang-kadang 50. Kita apa? Aku cerita dengan kau lah. Kau adalah di pihak kontraktor. Apabila terdapat tas tersebut adalah kategori non-critical, inilah peluang kau untuk buat rationalization dari segi resource. Pelarasan sumber. Kat sini lah kau boleh main. Okey, kita tak perlu lagi hantar excavator sini. Kita pergi dulu tang lain. Okey, tak payah lagi duduk dam yat. Apa ni? Material banyak-banyak kawasan ni tu. You pergi zone sana tu. Zone sana tu. Sebab apa ni biru? Biru ni you ada excuse. Dibenarkan. So, yang biru tu mana tu? Yang lebih 100 ni kira biru. Biru tu kalau katalah you nak lewatkan dia start pun tak apa. Dia tak cattle tau. Dia tak cattle weightage. Dia bagi apa? 109 lah. Tu yang sekarang tu. Yang BP comment tu 109. Kalau korang tak buat lagi minta apa? Contoh. Dia bagi nyawa dekat korang tu. Dia bagi slack kat orang selama 109. Yang ni pula dia bagi slack dekat orang korang tu 566 hari. Habis hati. Tapi rugilah kalau emang tu tinggi. Rugi lah tak dapat klik emang kan. Tapi kebanyakannya dia buat untuk submission dengan drawing ni lah. Handing over. Benda-benda yang senang je lah. Cuba pergi dekat ni technicalnya. Technical dia tak ada. Di bawah-bawah sekali tu. Yang ni recurring. Ni recurring ni. Recurring consultant. Storage. Ni ada di semua yang recurring. Jadi waktu lah, kalau in term of kategori yang tak critical ni buat jadi. Nampak tak? Pada saya side office tak boleh bagi slack. Side office ni penting. Nampak tu 14 hari lah. Waktu tu 7 hari ada. Sorry. Sekarang kuih. Banyak tu, banyak. Patut sampai sekarang saya ofis saya tak siap. Tak apalah, tak apa. Dia macam ni. Kau sebagai PM, kau kena tengok juga monetary tu macam mana. Kau kena tengok juga dari segi cash flow korang. Jadi kau kena pandai lah yang mana yang diutamakan. Contoh. Anak kau nak beli pemadam dekat sekolah dengan harga RM5.
Mesti kau cakap, tak apa, tak payah lagi beli pemadam ni. Nak ambil RM5 ni buat tambang pergi balik dulu. Nanti-nantilah. Pemadam ni nanti ada lagi. Itu cara dia. Padahal pemadam tu penting juga. Pakailah kawan, Zat. Contoh, itu cara dia tu. Nak manage. Sebab kau ada hanya limited. Limited punya sumber kewangan tau. Buat masa ni, buat bulan tu. Melalui macam ni, boleh tengok. Nanti banyak lagi benda ni. Banyak. Contoh banyak. Macam ni, set clearance ni, tak ada slack. Tak ada slack. Kalau kata dia keluar tak ada slack, mana kau kena buat ikut time dia. Dan kau kena siap ikut time dia. Ataupun buat lebih awal, siap lebih awal. Kalau tak, dia akan mengundang delay. Dia akan sedut. Dia akan sedut percentage tu, akan contribute ke arah delay. Kat situ dah nak start, hari recovery lah. Hari sampai dah delay 5% ke 10%, barulah nak keluar. Macam cut and fill ni, pada saya tak logik 28 hari cut and fill sebab site saya ni 25 ekar. Okay. Cut and fill ni, kita kena utilize tanah-tanah kita, contoh empat, dia beri ground level dalam empat buat something. Ada tempat kena top up jadi 5, ada tempat jadi 4 kan. So, mana boleh dalam masa 25 hari. Kau tengok tak apa, nanti kau tengok balik lah dengan team kau kan. Okay, satu lagi pun tanya. Adakah file initial pindaan ketujuh ni dah lulus ataupun belum? Dah lulus tapi subject to SO punya justification. Okay, baik. Kalau tapi sekarang memang dia dah bagi kita green light. Okay, baik, aku faham. Kalau pertengahan orang tempat dia ada meeting ke SO. Ya. Aku faham. Boleh. Yang penting you all kena pandai justify lah, itu saja. Tapi kalau macam yang SO yang pandai pula, dia akan tengok justifikasi korang ni adakah mementingkan diri korang ataupun pihak kami. Dia akan tengok balik. Dia tengok balik. Kan? Tapi you all kena pandai tu. Kata kontraktor ni kena otak gili kau. Kena kan, sebab jadi kontraktor ni lagi susah daripada persatuan. Memang betul pun. Tapi kalau ikut dari segi prinsipal, konsultan kena tahu semua. Betul. A sampai Z. Tapi konsultan kita, sebab Malaysia dia, punya konsultan. Ni, sebab apa? Dia adalah bapa dan ibu dalam sebuah keluarga. Betul. Dia tak boleh lepas anak tu. Cikgu jaga anak saya. Pengasuh jaga. Takkan sampai susu pun tak hantar, papers tak hantar. Apa? Dia kena ambil berat, kan? Sekali-sekala, baiklah kan? Jenguk-jenguk. Tengok-tengok sama dapur, tengok sama-sama toilet. Macam mana keadaan persekitaran, ada kutu ke? Tak ada kutu ke? Ada fungus ke? Kena macam tu. Dia tak boleh lepas macam tu saja, tak boleh. Kan? Boleh setakat ni, boleh, no? Tak apa, dan ni macam ni. Kau cuba, mana ni... duduk balik dengan planner, tengok balik, tackle balik dari segi predecessor tu kan. Nanti bila dah siap kan, kita akan buat kat mana, tak tak, kita akan buat macam mana kau nak handle cash flow. Dia akan go through. Okay, kau tengok sekejap, kau pergi kat ribbon project. Sorry, report, lepas tu kau pergi dekat tu visual report export. Visual report export. Yang ni kau boleh tengok kau punya cash flow kau. Berapa banyak kau perlu dibelanja, berapa banyak kau dapat, kau kena dapat balik. So ya. Kalau macam ni saya buat inflow, outflow pakai ni pun boleh juga tu kan? Boleh kot, pasal boleh kot. Okay, tu kau pergi dekat tu cash flow report. Cash flow report, nampak. Okay, sekarang ni dia bagi, sekarang ni Microsoft Project dia sejak years. Sebab apa, menangkan projek kau ni lama. Terpulang lah kau nak set day kah, week kah, month kah. Tapi tak apa, sekejap kita pilih year dulu. Year dulu bagi nampak. Tak apa, step by step, pelan-pelan kita daki ya. Okay, view. Dia akan convert pergi ke Excel. Nanti kau akan nampak belanjawan kau tu. Dua, duit keluar masuk. Apa yang kau kena tahu, apa yang kau perlu detail, apa yang kau kena check balik. Dia ibarat macam dia boleh tahu kau punya loss and expenses kau. Kan?
Ataupun profit and loss. Kena tahu profit and loss tu setiap bulan, setiap tahun. Make profit ke tak make profit, kat mana berlakunya leaking, kat mana berlakunya pembaziran. Okey, baik. Kat bawah tu kan. Okey, yang ni dia tunjuk secara general tau. Okey, kat mana sekarang ni kau pergi dekat bawah sekali tu, dekat tepi chart tu, chart. Task usage. Aku klik. Yang ni dia breakdown. Yang ni sekarang ni dia bagi tahu dalam yearly. Cost, maksud cost tu adalah back to back. Back to back. Cumulative tu ialah himpunan kan. Cumulative kan. Ini kira tahun ni, ni tahun ni, ni tahun. Berapa banyak dapat kan. Lepas tu tengok total, grand total dia kan. Okey, macam mana kau nak tahu breakdown dia? Okey, kau klik kat number tu. Lepas tu kau pergi dekat ni, pivot table field. Sebelah kanan tu. Okey. Kau scroll down. Scroll down. Lagi. Kau dekat task. Okey, tu. Monthly calendar. Klik dia. Tu, nampak tu. Kau klik lah tu, kan ada kan, anak panah tu. Kau pergi kat year tu. Klik anak panah bawah tu. Dia akan breakdown lah. Tu anak bawah year, tepi year tu. Oh, okay, sekejap. First time saya guna ni tuan. Banyak, cerita ada panjang cerita lah. Cerita, bayangkan lah. Aku pun tak boleh. Aku sampai law ni pun masih bentuk lagi tau. Aku serius guna 2008. Dipaksa. Dipaksa oleh bos Jepun aku. Mati lah orang Melaka. Jepun. Oh, tapi orang ni lah orang baba nyonya. Tapi Jepun. Dia belajar sana. Diploma, degree, apa semua. Bekerja sana Jepun. Bekerja, dia suruh bunuh diri lah. Dia suruh aku bunuh diri lah. Tak betul? Memang hari-hari nampak dia memang kecut telong. Tapi dia nulis lah. Kita dapat nulis lah kan. Dapat nulis. Banyak benda banyak. Kalau kata kau nak tukar persen boleh. Kau klik kat number tu. Lepas tu pergi kat pivot table. Okay, pivot table field tu. Nampak okay. Kau pergi kat bawah sekali tu. Values. Bukan. Bawah sekali. Bawah sekali tu. Earn tu pak. Simbol sum. Sum. Values. Bawah lagi. Dekat drag file. Bawah lagi. Okay, situ. Okay. Katakanlah kau nak tukar cumulative cost ni kepada persen. Kau klik kan. Kau klik situ. Lepas tu pergi dekat value field setting. Lepas tu pula no calculation. Lepas tu kau pilih lah apa dia kau nak. Okay, katakanlah percent of grand total. Okey. Ha, tu dia tukar persen. Nampak tukar persen? Nampak? Reporting cukup sesuai lah berdasarkan persen. Persen tu. Kita nak claim IPC boleh tengok sini lah. Boleh? Boleh. Kita boleh pergi dekat klien. Interim payment cert tu kita boleh pergi dekat klien. Ni klien. Yang ni proposal kami. Yang tadi cost tu. Saya problem kat sini. Dia punya percentage contohlah tadi 6% kan. Tapi kita orang punya payment dekat dia orang baru dapat dalam 0.0%, 0.04%. Okey. Tu yang pening. Dan itu claim nombor apa? Claim dah nombor 6. IPC nombor 6. Inilah masalahnya sesuai itu tunjuk. So, kena tunjuk. Okey. Boleh ke kita buat sebab lambat terjadi? Boleh ada bulat ke? Boleh ada promo untuk saya? Itu tak ada klaus ke dari segi. Tak ada klaus saya. Takkan saya nak pakai SIPA. Tak boleh. SIPA kira jadi palat lah. SIPA ni kira jadi hubungan palat lah. Hubungan palat. Gaduh tapi lah. Tapi saya, kalau sesuanya, management tentang saya. Okey. Kenapa? Okey, aku datanglah ni mungkin apa yang aku nampak lah yang mungkin aku punya. Tak apa. Aku estimate lah kan.
kenapa korang punya claim jadi 0.04? Berkemungkinan you all punya tu, mungkin you all pakai yang estimation dari segi QS keluarga tu. QS keluarga tu, QS keluarga. Bukan, saya rasa dia ikut macam contoh, kita tak boleh claim side office selagi tak siap. Walaupun barang dah ada, benda-benda macam tu. Dia ada percentage tu. Faham lah, kadang-kadang tu dia recurring, tiap-tiap bulan. Nah, tiap-tiap bulan, walaupun you all dah sumbangkan 100%, tapi dia kena ikut recurring initial. Mungkin initial tu mungkinlah dia bagi 5% contoh, ataupun 3%. Ini initial kan. Lepas tu next step tu dia bagi 1% kan. 1% sampai ke projek. Itu bagi recurring. Padahal yang terbesar tu kan, yang saya nak share lah. Kita sekarang ni kontraktor di standard deal kan, reka beta. Problem sekarang, kita buat kerja tanpa kelulusan drawing approval. Contohlah,